TV KPM. La 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 la. La la eh kakak. Adik-adik tolong tolong saya. Mai kakak, saya tolong kakak. Elok-elok hati-hati budak ni. Letak sini kak. Ah. Alhamdulillah. Siap dah satu kerja kita. Selesai, dek. Betul, terima kasih tu. Tolong akak, dek. Sama-sama. Kakak jangan risau. Kita kan keluarga bahagia. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sudah menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Kak Ria nak memperkenalkan dahulu jurubahasa isyarat kita, ada Cikgu Syamila Nair dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, saya ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Muhammad Zul. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria, apa khabar? Sehat? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Cikgu. Okey, kalau tengok tadi Cikgu, kita gimmick di awal permulaannya mengenai keluarga bahagia, Cikgu. Adakah apa ni orang kata ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, Cikgu? Betul tu, Ria. Hari ini kita akan membawa anak-anak kita yang berada di atas talian dengan yang berada di rumah untuk kita belajar subjek pendidikan kesihatan yang bertajuk Keluarga Muafakat Hidup Bahagia. Okey, baiklah, tak lengkap rasanya Cikgu kalau kita berdua saja. Apa tu kata Cikgu perkenalkan murid-murid di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey, boleh. Mana anak-anak yang Cikgu sayangi sekalian? Lambai sedikit. Hai, murid-murid. Okay. Mari kita berkenalan dengan mereka. Yang pertama sekali, kita perkenalkan ada Aisyah Humaira binti Ahmad Fahmi daripada SK Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Hai, Aisyah. Hai, Aisyah. Lambai sikit, Aisyah. Seterusnya, okay, seterusnya kita ada adik Muhammad Amar bin Muhammad Ainuddin daripada SK Abang Ali Sibu Sarawak. Hai Amar. Hai Amar. Terbaik. Ceria, dah, Amar, ya? Ceria anak kita semua hari ini. Dan akhir sekali ada anak murid kita, iaitu adik Fatma Lakshmi Tanesh Kumar daripada SK Medini Iskandar Puteri Johor. Hai Fatma. Hai Fatma. Kita ada seorang lagi anak murid kita, tapi dia tak dapat bersama dengan kita hari ini kerana dia kurang sihat. Tapi kawan-kawan kita dekat sini, mereka tetap bersemangat nak meneruskan sesi pembelajaran hari ini, Ria. Okey, baiklah. Dan saya pun cikgu bersemangat ni, cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Betul. Terima kasih, Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cikgu nak bawa anak-anak murid cikgu semua, kita akan belajar tentang Keluarga Muafakat Hidup Bahagia. Apa yang anak-anak akan belajar pada hari ini? Ada dua hasil pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama adalah menyenaraikan peranan dalam keluarga sebagai anak lelaki dan anak perempuan. Dan yang kedua, mereka dapat menyatakan keistimewaan ahli keluarga mereka, Ria. Jadi berdasarkan objektif ini, nantilah kita akan rangka pelbagai aktiviti untuk anak-anak ini supaya mereka boleh mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Okey. Jadi kita nak ajak anak-anak kita ni pergi kepada satu gambar permulaan. Boleh, Ria? Gambar apa tu, cikgu? Itu dia. Yang pertama, ini adalah gambar kami satu keluarga, Ria. Jadi dalam keluarga ni ada banyak ahli anggota keluarga kita, kan? Jadi cikgu nak tanya dengan murid-murid cikgu yang berada di atas talian, siapa boleh kongsi dengan cikgu siapa anggota keluarga yang ada dalam keluarga anda? Silakan, nak jawab angkat tangan. Silakan. Oh, Fatma. Okay, Fatma. Fatma, silakan Fatma. Saya cikgu
Dalam keluarga saya, ada ayah, ibu dan adik lelaki saya, cikgu. Oh, bagus. Terbaik, Tok Fatimah. Tepuk tangan, Tok Fatimah. Baguslah, Fatimah, cikgu. Betul. Senyuman yang sangat manis tu tadi. Okey, seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Siapa ahli anggota keluarga anda? Oh, Amar. Silakan, Amar. Silakan. Ya, saya cikgu ahli keluarga yang ada dekat keluarga saya ialah atuk, nenek, ibu, abang dan adik, cikgu. Wah, meriah keluarga Amar. Ramai ahli anggota keluarga Amar kan? Okey, jadi itulah anggota ahli keluarga yang ada dalam keluarga mereka. Seterusnya, bila kita lihat, setiap ahli keluarga ini sebenarnya mempunyai peranan mereka masing-masing. Betul. Ayah ada peranan dia. Ibu ada peranan dia. Abang, kakak, adik ada peranan dia masing-masing. Jadi kita nak tengok apa tanggungjawab mereka ini di dalam ahli keluarga ini. Tapi sebelum itu, cikgu nak tanya dulu soalan kepada anak-anak murid kita. Cikgu ada satu gambar yang cikgu dah sediakan. Siapa boleh bagi tahu cikgu, berdasarkan gambar yang kita lihat suasana gotong royong di luar rumah, siapa boleh kongsi apa aktiviti yang mereka sedang jalankan? Siapa boleh kongsi? Oh, Amar. Silakan, Amar. Silakan, Amar. Ya, saya cikgu. Kakak sedang menyidai baju di ampaian. Oh, kakak cikgu sedang menyidai baju di ampaian. Okay. Agak-agak kakak bantu siapa tu, Amar? Membantu ibu, cikgu. Ah, membantu ibu. Terbaik. Tepuk tangan tu, Amar. Hebat, Amar. Okey, seterusnya, siapa lagi boleh kongsi dengan cikgu? Apa yang anda nampak aktiviti dalam gambar tersebut? Okey, Fatimah, silakan Fatimah. Saya cikgu, dalam gambar saya nampak adik mengelap tingkap dibantu ayah. Ah, adik sedang mengelap tingkap dibantu oleh ayah, kata oleh Fatimah. Terbaik, tepuk tangan untuk Fatimah. Dan tadi saya ada nampak Aisyah Merah angkat tangan. Tak sabar-sabar Aisyah. Aisyah, kongsi dengan cikgu Aisyah, apa yang anda nampak dalam gambar tersebut? Silakan Aisyah. Adik menolong abang ayah membuang sampah. Ah, adik membantu ayah membuang sampah. Terbaik. Tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi, anak-anak murid kita ni bila dia dapat kenal pasti apa aktiviti yang selalu dijalankan di rumah, bermakna mereka tahu setiap ahli keluarga ada peranan mereka masing-masing. Apa tanggungjawab ahli keluarga yang pertama? Yang pertama adalah dia dapat membantu ahli keluarganya. Yang kedua, dia dapat mematuhi nasihat. Dan paling penting sekali perkara nombor tiga adalah menjaga nama baik keluarga. Anak-anak mereka ini adalah satu anugerah daripada Allah kepada kita. Jadi kita kena jaga anak kita dengan sebaiknya. Seperti juga keluarga. Ibu, ayah, abang, kakak ada peranan mereka masing-masing. So peranan yang ada itu tadi, jika mereka buat kerja secara bersama-sama, mereka laksanakan tugas itu sama-sama, keluarga pasti akan jadi bahagia. Wow, saya pun rasa rindu keluarga sekarang ni, cikgu. Nak membentuk keluarga bahagia. Betul. Baiklah cikgu, kita nak berehat dahulu sebentar. Boleh? Kembali lagi selepas ini. Terus bersama Ria dalam Didik TV KPM. TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan cikgu, kita nak teruskan pula dengan kenali peranan diri. Silakan cikgu Zul. Betul, terima kasih kepada Ria. Kita masuk kepada mengenali peranan setiap ahli keluarga. Dalam keluarga ada anak lelaki, ada anak perempuan. Betul? Betul. Dan ada juga ibu, ada ayah. Okey, peranan itu kita tahu. Ibu peranan dia adalah untuk menjaga keluarga. Ayah peranan dia juga untuk mencari nafkah kepada keluarga. Sekarang kita nak kecilkan sedikit skop itu. Kita nak lihat kepada anak lelaki dan anak perempuan. Jadi sebelum kita lihat peranan, kita nak lihat dulu apa kelebihan anak lelaki dan anak perempuan. Mesti ada kelebihan, betul tak Ria? Betul cikgu. Jadi kita lihat sama-sama. Kenali peranan diri ini, kita akan lihat kelebihan anak lelaki dahulu. Okey, kita nak tanya dengan adik Amar. Oh, satu-satunya kumbang. Kumbang dalam bunga-bunga yang lain. Okey, Amar. Amar,
Amar kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apa kelebihan anak lelaki dalam keluarga Amar. Silakan Amar. Ya, saya cikgu anak lelaki yang seorang yang kuat dan berani serta kemas, cikgu. Ah. Wow. Amar nak sebut tu penuh bersemangat. Betul, cikgu. Ha. Seorang yang kuat, berani dan kemas. Betul tak Ria? Ria rasa anak lelaki macam tu. Betul, cikgu. Saya setuju. Betul. Okey, kita lihat sama-sama. Anak lelaki ni nombor satu. Dia mesti kemas. Kita tengok daripada kecil lagi. Mak ayah kita jaga kita. Baju masuk dalam seluar. Betul. Betul. Rambut sikat tepi. Oh, bedak-bedak muka lagi. Kemas. Di mana-mana saja kita berada. Yang kedua, anak lelaki ni dia aktif. Dia berlari ke sana ke sini. Riuh satu rumah bila ada anak lelaki. Dan akhir sekali, anak lelaki ni seperti yang Amar kata tadi, kuat dan berani. Betul. Jadi, bila Amar sebut anak lelaki ni kuat dan berani, kita tanya Amar. Amar, dekat rumah, apa aktiviti yang selalu Amar lakukan? Ya, saya cikgu. Saya selalu membantu Datuk mengambil baju di ampayan, cikgu. Dia membantu Datuknya mengambil baju di ampayan. Peranan dia dekat situ adalah membantu orang yang lebih tua daripada dia. Betul. Satu. Yang kedua, mengangkat kain di ampayan. Kalau kita terlihat kan, kadang-kadang orang selalu kata, itu kerja orang perempuan lah. Tapi sebenarnya boleh dilakukan oleh anak lelaki juga. Sebab apa? Sebab ada rasa tanggung jawab. Terbaik. Tepuk tangan untuk Amar. Okey, untuk yang ini, untuk ini kita bagi satu bintang untuk Amar. Okay, boleh cikgu. Terbaik. Okey. Terbaik. Seterusnya, kita lihat pula kepada anak murid kita yang kedua, iaitu kelebihan anak perempuan. Okey. Kita nak tanya, ada dua bunga ni. Kita ada Fatima, kita ada Aisyah. Okey, Aisyah, Fatima dengan Aisyah. Siapa nak kongsi dengan cikgu? Silakan angkat tangan anda. Oh, Aisyah. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Aisyah, kongsi apa kelebihan anak perempuan? Sopan santun. Sopan santun. Dengan suara pun bersopan santun dah. Okey, Fatima pula. Fatima, apa kelebihan anak perempuan? Saya cikgu, kelebihan anak perempuan ialah mempunyai sifat yang penyayang. Sifat yang penyayang. Kalau Ria lah sebagai anak perempuan, apa kelebihan anak perempuan Ria? Saya suka tolong-menolong, cikgu. Bagus. Ringan tulang. Suka membantu. Apa yang anak-anak kita jawab itu tadi adalah semuanya ciri-ciri yang kelebihan ada pada anak perempuan. Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, penyayang. Dia nampak anak kucing pun dia sayang anak kucing tersebut. Betul, cikgu. Dia ada adik dia yang kecil pun dia sangat menyayangi adik dia. Yang kedua, lemah lembut. Bila bercakap tu, dia susun kata-katanya dengan baik. Dan yang terakhir sekali, macam yang adik kita ni kata tadi, bersopan santun. Inilah kelebihan anak perempuan. Dan Ria, kita bagi Aisyah dengan Fatima satu bintang setiap masing-masing. Tahniah, tepuk tangan, cikgu. Terbaik, tepuk tangan untuk mereka. Okey, cikgu, kita teruskan. Okey, seterusnya kita nak buat satu aktiviti ni. Okey, aktiviti hari ini adalah mereka akan buat memilih peranan. Sama ada gambar tersebut selalu dimainkan, selalu dilakukan oleh anak lelaki ataupun anak perempuan. Okay. Jadi dekat Ria ada dua gambar tau. Betul. Satu anak lelaki, tunjukkan. Okey, itu anak lelaki. Dan satu lagi, anak perempuan. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Anak-anak murid kita yang berada atas talian juga pun nanti, mereka ada dua gambar bersama dengan mereka. Kita akan tunjukkan gambar dan mereka akan bagi tahu sama ada aktiviti itu dilakukan oleh anak lelaki atau anak perempuan. Okey, kita mulakan. Boleh, Ria? Boleh, cikgu. Boleh, saya nampak mereka bersemangat ni. Kita mulakan dengan gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Cuba kita tengok. Sedang membantu ibu membuat kek, cikgu. Membuat kek di dapur. Agak-agak anak lelaki ke anak perempuan yang selalu melakukan aktiviti ni? Okey, angkat gambar. Angkat gambar. Okey, saya rasa yang ni, cikgu. Okey, cuba kita tengok mereka. Kesemuanya mengangkat gambar anak perempuan. Ria pun anak perempuan juga. Betul, tepuk tangan. Kita bagi semua dapat bintang. Okey. Okey, seterusnya gambar yang kedua. Okey, gambar apa tu, cikgu? Gambar seorang anak sedang membantu ayahnya mencuci kereta. Kalau mencuci kereta ni agak-agak selalunya anak lelaki ke anak perempuan ? Okey, sila tunjukkan jawapan anda. Ria rasa.
Okey, kita tengok sama tak dengan jawapan adik-adik kita. Semua menunjukkan gambar betul? Anak lelaki. Wah. Betul, teman. Hebat, tepuk tangan. Hebatlah adik-adik kita, cikgu. Kita bagi bintang untuk Mekeria. Okey, lagi bintang, Alhamdulillah, cikgu. Alhamdulillah, terbaik. Okey, seterusnya, gambar yang ketiga. Gambar apa tu, cikgu? Ada seorang anak ni, dia melipatkan baju kat rumah. Kalau kita kat rumah lah, siapa yang selalu kita tengok melipatkan baju eh? Anak-anak murid cikgu di atas talian, boleh kongsikan dengan cikgu apa jawapan anda? Anak lelaki atau anak perempuan? Oh, Ammar, semangat. Anak perempuan. Aisyah, anak perempuan. Fatimah, anak perempuan. Daria? Anak perempuan. Perempuan, tepat sekali. Betul. Yeay. Tepuk tangan untuk mereka. Bagi bintang lagi, Ria. Bagi bintang lagi, cikgu. Boleh, cikgu. Bersemangat mereka belajar pada hari ini. Okey. Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ni. Cuba kita tengok betul-betul. Dia membuang sampah. Sampah tu kan kadang-kadang berat kan? Jadi perlukan tenaga untuk mengangkatnya. Jadi cikgu nak tanyalah, kalau anda dekat rumah anak-anak semua, siapa yang selalu kita akan suruh untuk pergi buang sampah? Anak lelaki ke anak perempuan? Rasa-rasa boleh angkat gambar? Okey, murid-murid dah ada jawapan ke cikgu? Okey, Ria pula? Ria rasa anak lelaki. Anak lelaki. Semua menunjukkan anak lelaki. Betul, tepat sekali. Terbaik. Kita bagi bintang untuk mereka. Jadi, berdasarkan aktiviti ini tadi, anak-anak murid kita dia berjaya mengenal pasti peranan yang kebiasaannya yang selalu dilakukan oleh anak lelaki dengan anak perempuan di rumah. Cuma, cikgu nak tanya satu soalan. Boleh tak kalau aktiviti itu selalunya dibuat oleh anak perempuan tapi dilakukan oleh anak lelaki? Cikgu nak tanya dengan Ammar. Ammar, boleh Ammar bagi tahu dengan cikgu? Kalau contoh Ammar membantu ibu masak di dapur, boleh tak? Ya, saya cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Ha, boleh. Dia berfikir boleh sebab saya pernah tolong mak saya pergi kupas bawang, betul? Ha, boleh walaupun di dapur orang selalu kaitkan dengan anak perempuan, betul, membantu ibu, tapi anak lelaki juga boleh. Jadi, kita nak tanyalah. Tadi kita tanya Ammar kan, dia bantu datuk dia mengangkat kain di ampayan. Nak tanya dengan Fatimah Lakshmi. Fatimah Lakshmi, kalau dekat rumah, apa yang Fatimah selalu lakukan untuk bantu keluarga Fatimah? Kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan. Ya, saya cikgu. Saya selalu membantu ibu menyapu lantai rumah. Membantu ibu menyapu lantai di rumah. Anak yang bertanggungjawab. Terbaik, tepuk tangan untuk Fatimah Lakshmi. Okay. Seterusnya, Aisyah. Aisyah yang terakhir. Aisyah, apa yang Aisyah selalu buat dekat rumah? Kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan semua. Melipat baju. Alhamdulillah. Semua mereka tahu peranan, tahu tanggungjawab masing-masing. Dan mereka ni adalah anak-anak yang terbaik. Tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan untuk murid-murid semua. Dan itulah dia, kita dah pun kenali peranan diri. Kita nak rehat dahulu sebentar, cikgu. Boleh? Silakan. Kita kembali lagi selepas ini. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam tahap 1 bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan keluarga muafakat hidup bahagia. Baik Cikgu Zul, kita nak teruskan dengan keluargaku, syurgaku. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Keluargaku, syurgaku. Kita nak semua keluarga kita jadi syurga di hati kita. Kita rasa gembira bila bersama dengan mereka, betul? Jadi hari ini Ria, Cikgu nak ajak anak-anak murid kita yang berada di atas talian dan anak-anak murid kita juga yang berada di rumah untuk buat sama-sama aktiviti ni. Boleh Ria? Boleh cikgu. Okey, kita akan buat satu aktiviti berasaskan projek. Jadi anak-anak murid kita berada atas talian ini, mereka akan menyediakan satu peta buih yang paling kreatif, yang paling cantik tentang keistimewaan ahli keluarga mereka. Jadi dalam ramai-ramai ahli keluarga ni, mereka akan pilih seorang ahli keluarga yang paling mereka sayang.
dan mereka akan kongsikan dengan kita melalui peta buih yang paling kreatif ni tadi. Jadi anak-anak kita ni boleh guna apa-apa saja bahan yang ada di sekeliling mereka, sama ada nak guna bahan yang terpakai boleh, mereka nak gunakan kertas yang berwarna boleh, mereka nak guna pinggan kertas boleh. Yang penting kreatif, sebab anak-anak kita ni semuanya adalah anak-anak yang kreatif. Kita serahkan kepada mereka untuk hasilkan peta buih tersebut. Jadi kita bagi masa 1 minit untuk mereka hasilkan. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Jadi anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, kita akan hasilkan satu peta buih yang kreatif. Jadi cikgu nak anda pilih seorang ahli keluarga anda yang paling istimewa yang anda kongsikan, yang anda akan kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan. Boleh ya? Jadi anda boleh mula daripada sekarang. Okey, Ria. Sementara kita menanti anak-anak murid kita ni menyiapkan peta buih mereka, ramai orang tertanya-tanya, macam mana peta buih ni sebenarnya? Itulah, cikgu. Okey, cikgu kongsikan satu contoh peta buih yang cikgu buat. Okey, yang pertama, siapa ahli keluarga yang cikgu pilih? Cikgu memilih ayah saya. Ayah saya ni, Ria, nombor satu, pandai memasak. Wow. Walaupun dia ayah, bila dia pergi ke dapur, asam pedas terbaik. Wow. Wah, telan Elio nampak dia. Okey, yang kedua, ayah saya ni rajin mengemas rumah, mengalahkan orang perempuan dia, menyapu sampah, membasuh kain, menjemur kain, melipat kain, sebab dia dah suka kerja-kerja di rumah. Nombor tiga, ayah saya hebat bermain bola sepak. Zaman muda-muda dia dulu selalu mewakili kawasan-kawasan di daerah dan sebagainya, dan kata orang bila main bola sepak, ayah saya adalah yang terbaik. Dan akhir sekali, kalau saya ajak Ria pergi rumah saya, Ria, sampai di rumah saya, Ria akan nampak penuh bunga. Dia suka berkebun. Dan setiap apa yang dia tanam, alhamdulillah jadi. Ada pokok buah naga, ada macam-macam lah, Ria. Jadi itulah keistimewaan ayah saya. Jadi anak-anak kita ni rasanya macam tekun ni menyiapkan peta buih ni. Anak-anak dah siap ke belum? Sudah. Dah siap dah? Kalau dah siap, tunjuk terbaik dengan cikgu. Tunjuk terbaik dengan cikgu. Okey. Semangat. Bagus. Okey. Apa kata kita lihat hasil kerja mereka? Boleh, Ria? Boleh, cikgu. Okey, kita akan buat sesi perkongsian hasil kerja murid ini. Jadi, kita nak mulakan dengan siapa dulu eh? Silakan Ria pilih. Tadi kalau tengok Fatma yang angkat tangan dulu, betul, cikgu. Okey. Apa kata kita mulakan dengan Fatma? Okey, silakan Fatma Lakshmi. Kongsikan dengan cikgu peta buih anda. Terpegun cikgu melihatnya. Okey. Boleh cikgu tahu Fatma pilih siapa ahli keluarga Fatma? Okey. Saya, cikgu, saya memilih ayah saya. Okey, boleh kongsi dengan cikgu apa istimewanya ayah Fatma? Saya, cikgu, saya memilih ayah saya, cikgu. Nama ayah saya Dr. Dinesh Kumar. Beliau merupakan seorang yang penyayang. Beliau seorang yang baik hati dan suka membantu orang. Ayah saya selalu memberi motivasi kepada saya dan menyokong saya dalam pelajaran saya. Saya sangat sayang ayah saya. Wah, terbaik. Dia menceritakan keistimewaan ayah keluarga dia. Sangat menyentuh hati kita. Tepuk tangan untuk Fatma. Kita bagi 1 bintang untuk dia. Okey, boleh cikgu. Terbaik. Okey, nak tanya dengan Fatma. Fatma, awak buat peta buih tadi guna alat apa ya? Kertas, cikgu. Pinggan kertas pun mereka boleh jadikan peta buih yang kreatif. Terbaik, Fatma. Okey, seterusnya kita pilih siapa pula, Ria? Okey, seterusnya kita pilih kumbanglah, cikgu. Kumbang. Okey, kita persilakan Muhammad Amar. Amar, kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan peta buih istimewa Amar. Silakan. Dekat sikit, Amar. Kita nak tengok. Terbaik. Okey, Amar boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan siapakah insan istimewa dalam keluarga Amar yang Amar nak kongsikan? Ya, saya, cikgu. Ahli keluarga yang saya pilih ialah abang kami. Okey, siapa nama abang? Boleh cikgu tahu? Nama abang saya ialah Muhammad Amir. Okey, Muhammad Amir. Okey, kongsikan dengan cikgu apa keistimewaan abang kepada Amar. Silakan.
keistimewaan abang saya ialah beliau seorang yang penyayang dan bertanggung jawab. Okey, lagi? Beliau sering menjaga saya dan adik dengan baik semasa ketiadaan ibu di rumah. Okey. Selain itu, abang saya rajin membantu ibu dan nenek mengemas rumah. Beliau juga seorang yang hebat dalam permainan badminton. Beliau mula mengajak dan mengajar saya bermain badminton sewaktu saya berusia 6 tahun. Disebabkan itulah saya amat mengagumi dan menyayangi abang saya, cikgu. Terbaik untuk Amar. Tepuk tangan untuk Amar. Terbaik adik Amar. Terbaik. Kita bagi satu bintang untuk Amar. Okey, seterusnya Aisyah Humaira. Aisyah Humaira, tunjukkan dengan cikgu peta buih anda, Aisyah Humaira. Silakan. Wah, okey. Aisyah Humaira, siapa yang Aisyah pilih dalam keluarga Aisyah? Silakan kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan. Kakak saya. Okey, apa istimewanya kakak Aisyah? Kami mengkongsi hobi dan minat yang sama. Okey. Lagi? Seterusnya? Lagi? Apa lagi istimewanya kakak Aisyah? Apakah hobi dia? Aisyah, apa hobi kakak Aisyah? Melukis gambar kartun anime. Melukis gambar kartun anime. Okey, terbaik kalau kita tengok berwarna-warni, ceria peta-peta tersebut. Tepuk tangan untuk Aisyah. Kita bagi satu bintang untuk Aisyah. Alhamdulillah. Anak-anak murid kita yang berada di atas talent ini, mereka dapat menyiapkan dan menghasilkan peta-peta yang sangat kreatif. Kalau kita lihatkan, mereka buat lagi kreatif daripada kita boleh buat. Betul tak? Dekat situlah kita boleh tahu bahawa mereka sebenarnya boleh menghasilkan satu benda yang sangat luar biasa. Dan hasil kerja mereka ini kita boleh paparkan nanti untuk dijadikan contoh kepada murid-murid yang lain. Begitu. Okey, seterusnya, apa yang boleh cikgu rumuskan pada hari ini adalah setiap ahli keluarga ini mempunyai peranan masing-masing. Jadi mereka ini tahu sebagai anak apa mereka perlu buat. Sebagai anak apa mereka perlu buat, sebagai ibu bapa apa mereka perlu buat. Jadi semua orang memainkan peranan penting, hidup keluarga itu pasti akan bahagia. Yang kedua, tanamkan dalam keluarga berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Macam kita tadi, sama-sama membantu ahli keluarga. Dan akhir sekali, amalkan hidup berkeluarga kita secara beradab dan bersopan. Sebab bila kita ajar ahli keluarga kita beradab dan bersopan, mereka akan menunjukkan imej keluarga kita adalah imej keluarga yang terbaik. Dan untuk maklumat Ria, semua bahan-bahan ini tadi mereka boleh dapatkan di dalam portal Sumberku. Okey, baiklah cikgu, kalau nak diikut pentaksiran keseluruhan bagi murid-murid pada hari ini, cikgu, macam mana? Okey, alhamdulillah, berdasarkan hasil mereka, hasil kerja mereka, cara mereka menjawab, cara mereka berhadapan dengan kita pada hari ini tadi, mereka semua telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Kita berikan tepukan untuk mereka. Tahniah. Anda semua adalah anak yang terbaik. Okey, baiklah, diharapkan murid-murid menguasai sepenuhnya mata pelajaran kita pada hari ini, pendidikan kesihatan, keluarga muafakat, hidup bahagia. Baik, terima kasih Cikgu Zul. Sama-sama. Sudi bersama-sama dengan Ria pada hari ini. Dan katanya kita nak tutup kita punya sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu boleh? Nak nyanyi kan? Kita nak nyanyi sama-sama boleh? Boleh, Cikgu. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Hai anak penyejuk mata, penawar hati yang duka lara, teringatkanmu menghibur ayah juga mama. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia, amanah buat ayah dan mama, jariah kami.
dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta tu hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu mencintai Allah. Didik TV KPM.